make the ground shake. Logis, ini jumpa lagi dengan Pak Guru Toto ini ya. Hari ini Pak Guru mau mancing, tapi umpannya bahannya bahan dasarnya udang ya. Kita kupas dulu, ini seperti ini ya. Nanti setelah itu dikukus, terus dicampur dengan bahan lainnya. Tapi lebih sederhana guys, ya. Kita ikuti nanti ya, seperti apa. Oke. Ya. Guys, ini habis dikukus ya. Sekarang ini kita masukkan di sini, ya. Kita masukkan ini. Secukupnya aja, yang penting kalis saja nanti guys ya. Ini nanti terus dicampur gitu. Kemudian telurnya ini juga kuningnya aja guys, jangan lupa. Kemudian ini ya. Pak Guru pakai Nutrilon ini guys ya, Nutrilon. Ini cukup 2 sendok saja ya guys, Nutrilonnya nggak usah banyak-banyak gitu guys. Ini karena sudah ada di ini, klik ya, klik nih. Ini Rp500 nih artinya. Oke, kemudian kita ambil kuningnya saja ya nih guys. Kalau putihnya ya dimakan gini. Kan gitu. Ya kan, kita lihat ini guys, seperti ini. Kita cukup ambil 3 saja ya guys, ini kuningnya. Kita masukin situ. Oke. Nah, kuningnya aja guys. Oke, setelah itu terus dibecek-becek gitu. Istilahnya apa? Bahasanya becek-becek kalau. Nah. Hancurkan. Nah, hancurkan gitu. Gini kayak gini ya. Ini sampai rata, kemudian kucek-kucek gitu. Sampai halus guys, jangan lupa ya. Gitu. Oke, gitu aja guys ya. Nanti tunggu Pak Guru Toto di Empang. See you. Oke guys, ini hari ini kita mancing siang di Galapung ya guys ya. Itu setelah tadi kita bikin umpan. Umpan andalannya Pak Bro Joran Melengkung Bogor ya guys, Joran Melengkung Bogor ya. Pak Bro di sana itu bahan dasarnya udang, saya mau tes di Empang Galapung Pandanwangi. Ini Pak Guru setting ini ya, Joran dulu tuh. Pak Guru pakai ini, kelihatan nih Sena XT4000 ini, kemudian Jorannya pakai ini Maguro Extreme. Oke guys ya, Pak Guru siap-siap dulu, nanti jam 1 berangkat. Oke. Oke guys, sekarang Pak Guru berangkat nih ke Galapung Pandanwangi ya. Kita lihat tes umpan di sana. Umpannya Pak Bro Joran Melengkung Bogor. Oke. It's caught in the crossfire.